kuasa Allah hidup lagi setelah mati selama 100 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa nih, yang tidak pusan-pusannya kami senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kesehatan, syuhat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah duriyahnya duriyah yang toyibah hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat amin amin Allahumma amin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari beberapa komentator di dalam channel YouTube Al Mu'allim Center tentang kisah apakah benar bahwa di dalam Al-Quran selain Ashabul Kahfi ada kisah lain yang bahkan mati, tidak hanya tidur tetapi mati selama 100 tahun. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah melalui video yang sangat pendek singkat ini, kami Al Fakir Alim akan menjelaskannya. Yang pertama nih memang benar. Benar ada kisah di dalam Al-Qur'anul Al Karim, ini kuasa Allah Azza wa Jalla sebagai bukti bahwa Allah menghidupkan orang yang mati selama 100 tahun. Kisahnya diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. Sekali lagi, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. Qalallahu 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها yang artinya au kalladhi atau seperti orang yang marra telah melewati oleh di alladhi ala qaryatin pada suatu kampung wa hiya bermula dia kampung itu khawiyatun yaitu telah roboh telah hancur telah rusak binasa, telah hancur lebur ala urusia di atas atap-atapnya. Jadi kampung itu rumah-rumah penduduknya sudah hancur pokoknya. Karena tertimpa oleh bencana. Tetapi kampung itu menjadi megah lagi, menjadi besar lagi. Kola lalu berkata, maka berkata oleh orang yang lewat kampung itu. Anna yuhyi hadihlahu ba'da mu'tiha. Anayuhi yuhi bagaimana menghidupkan hadhi pada kampung ini Allahu oleh Allah Ba'da mautiha di dalam setelah kematiannya kampung ini Kan kampung ini sudah mati Kau tiba-tiba hidup lagi Menjadi ramai lagi Begitu matahu <tuhu> miyata amin Thumma ba'athah <tuhu> lalu mematikan oleh Allah kepada si orang tersebut Orang yang lewat kampung itu Allah oleh Allah dimatikan oleh Allah miata amin pada selama 100 tahun. Coba ya. kemudian membangkitkan oleh Allah kepada dia, kepadanya orang yang telah lewat kampung itu. Qala. Setelah Allah menghidupkan orang yang mati selama 100 tahun itu, Allah berfirman melalui malaikatnya. Kam labithah. Berapa tahun, berapa lama engkau telah mati? Kola berkata oleh orang yang melalui kampung itu yang sudah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun itu. Dia menjawab, lapis yauman au ba'da yaum. Aku mati ini selama satu hari atau setengah hari. Dia merasa tidak mati ya menggunakan kata kata labitha. Labitha itu menetap artinya. Jadi berapa tahun kau menetap? Dia menjawab, aku menetap di sini selama satu hari atau setengah hari perkiraan dia. Qala berfirman oleh Allah melalui malaikatnya, Ballah bitha mi'ata amin. Bahkan engkau telah menetap di sini, mi'ata amin, yaitu selama seratus tahun. Fangtur ila tu'amika. Jika engkau tidak percaya, fangtur maka lihatlah ila tu'amika kepada bekal makananmu itu. syarabika dan bekal minumanmu itu. Lam yatasannah yang belum berubah sama sekali oleh bekal makanan dan minumanmu itu kan luar biasa nih orangnya sudah meninggal selama 100 tahun tetapi bekal makanan dan minumannya tidak berubah sama sekali busuk apalagi tidak tidak busuk sama sekali enggak berubah tetapi aneh wang ilahi marika dan lihatlah oleh engkau ilahi marika kepada keledaimu lihat tuh keledaimu dan akan menjadikan oleh kami kata Allah ka padamu ini kejadianmu ini ayatan sebagai tanda-tanda kebesarannya Allah nasi untuk manusia wangtur ilal dan lihatlah coba kamu lihat lagi nih ilal kepada tulang belulang dari keledemu yang sudah hancur remuk itu sijuha thumma lahman bagaimana kami akan Menyatukan dia tulang-belulang itu. Somanak suha kemudian kami akan menyusunnya tulang-belulang inulahman menjadi daging pada daging. Jadi ini kisahnya begini nih. Orang ini melewati suatu kampung yang sudah luluh lantak, rusak, yang sudah hancur. Kemudian kampung itu berubah menjadi indah lagi, bagus lagi. Dan orang yang melewati kampung tersebut mengatakan bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya kampung ini. Lalu Allah mematikan orang itu. Allah mematikan orang itu. Orang itu mati selama 100 tahun. Setelah 100 tahun kemudian Allah membangkitkan dia. Menghidupkan dia kembali. Kemudian Allah melalui malaikatnya berdialog dengan orang itu. Selama berapa tahunlah engkau tinggal di sini. Dia mengatakan mengira hanya sehari atau setengah hari. Kemudian dijelaskan, engkau tinggal di sini sudah 100 tahun. Lihat tuh ke makananmu dan ke bekal minumanmu yang enggak berubah sama sekali. Tetapi lihat kepada keledemu. Kami akan menjadikan ini sebagai tanda. Tanda kebesaran kuasa Allah untuk manusia. Maka tuh lihat tuh tulang belulang keledemu yang sudah hancur. Ya sudah rusak itu. Bagaimana Allah menyusunnya kembali. Kemudian membalutnya dengan daging lahman. Falamma tabayyana lahu qala. Lalu tatkala telah jelas lahu baginya dia alladzi qala. Berkata oleh dia alladzi itu a'lamu mengetahui oleh saya anallah an ala kulli syai'in bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in kepada setiap sesuatu segala sesuatu qadirun yaitu maha kuasa. Jadi inilah kuasa Allah. Kemudian para ulama ahli tafsir ikhtilaf ulama fi ismi ala qaryatin. Para ulama berbeda pendapat di dalam namanya orang yang telah melalui pada kampung tersebut. Fakol al jumhuru lalu berkata oleh mayoritas ulama nih termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan para sahabat-sahabat itu mengatakan bahwa lelaki atau orang yang melewati kampung tersebut kemudian dimatikan oleh Allah selama 100 tahun kemudian setelah itu dibangkitkan lagi. Huwa Uzairun dia adalah Uzair yang nabinya orang Yahudi. Wa qala al dan telah berkata oleh para ulama yang lain, huwa nabiyullah al-Khadir. Dia adalah Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Wa qila dan dikatakan huwa Hizqil bin Bawra. Dia namanya Hizkil bin Bawra. Jadi ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama, siapakah nama laki-laki yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. Perbedaan pendapat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari di dalam kitab tafsir beliau. Demikian semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.